Apakah lu janji itu atas serangan jadi lesaran malik? Gila kak! Nomor 25 di serangan yang cuma menggali contoh luar biasa perayu. Apakah lu janji itu kan itu sempurna? Kedepuatan anak bagus wanyu. Ayo biasa! Masuk janji itu disana bingung. Kedepuatan wapit luar biasa lima jurian. Pak apakah saya lu janji itu cepat? Jujur lepaskan judah, obat kepada setter bagus wajib. Condro, luar biasa. Penempatan serangan dari Condro menggetol kedua penteng pertahanan yang dibangun dari Karya Asri. Sehingga angka pertama saudara untuk Karya Asri. Satu, sama. Lepaskan judah terima di periode sana. Obat kepada ujang jujur serangan luar biasa. Melukis kaca. Penempatan serangan yang dilesatkan dari Tempes paket tahun 2007. Juliarta. Namun jatuh di luar lapangan saudara. Menjadikan angka bertambah 2-1. Ambil ancang-ancang Condro. Lepaskan judah serangan terima di periode. Obat kepada setter ujang jujur serangan. Cepat. Luar biasa penempatan serangan yang dilesatkan oleh punggung 3 melalui Zijan menggecoh penteng pertahanan yang dibangun dari Karya Asri. Pindah poin saudara 2-1. Ambil ancang-ancang servis dari Tempes Bangit sepak servis yang akan dicul masa dua jatuh kelas luar biasa. Namun jatuh pada bidang yang kosong di luar lapangan sehingga angka bertambah melalui jalur pindah poin saudara untuk Karya Asri 3-2. Ambil ancang-ancang Eko, lepaskan sudah. Namun kesalahan servis yang dibangun melalui bentangan sudah Eko terhalang bibir tak berkincu. Pindah poin untuk Tempes Semangit 3-1. Konsentrasi servis dari Tempes Semangit, lepaskan sudah saudara. Empat daripada server bagus Wahyu ada sangat cepat. Menembus kedua penteng pertahanan yang dibangun dari Tempes Semangit sehingga Karya Asri berubah angka. Pindah poin 4-3. Ambil ancang-ancang konsentrasi servis saudara. Siapakah yang akan dituju? Jamcet dari Leo Sukarti. Opetir kepada Ujang Jojo. Ada serangan agar tidak ada serangan yang dibangun oleh Tempes Semangit. Opetir kepada Senter Bagus Wahyu. Ada PK dengan Condro. Luar biasa dalam sambut bola tenang tanpa melebar dari Condro. Sehingga Tempes Semangit menyamakan kedudukan melalui jalur pindah poin saudara 4-1. Ambil ancang-ancang sebagai servis yang dituju lepaskan sudah. Ada di Leo Rafi di sana. Opetir kepada Senter Bagus Wahyu. Ada serangan dari Aldi. Penempatan serangan luar biasa. Tidak bisa dibandingkan para pemain dari Tempes Semangit sehingga angka bertambah saudara untuk Karya Asri 5-4. Ambil ancang-ancang Revaldi Azhar, lepas ada jatuh keras jatuh pada bidang yang kosong dari Revaldi Azhar. Tentunya Karya Asri berapa angka 6-4. Masih servis dari Karya Asri melalui Aldi Azhar. Ambil ancang-ancang Aldi sepanjang yang dituju lepaskan juga saudara. Namun kali pengamatan sempurna yang dibangun dari Tempes Semangit melalui lirikan mata nomor 7 Juliarta mampu membaca jatuhnya bola servis yang lebar. Pindah poin 5-6. Ambil ancang-ancang lepaskan juga saudara. Ada di Bilo Rapi di sana 4 yang berada bagus Wahyu ada sekali Condro. Luar biasa kelas dari Condro. Namun nampaknya spek lebar dari Condro sehingga Tempes Semangit menyamakan kedudukan 6-1. Servis pasti dari Tempes Semangit. Ambil ancang-ancang lepaskan juga jatuh keras jatuh pada bidang yang kosong. Kesalahpahaman terjadi dari Karya Asri sehingga Tempes Semangit menambah angka 7-6. Masih servis dari Tempes Semangit. Siapakah yang akan dituju? Ambil ancang-ancang saudara. Lepaskan juga terima di Bro Rafi. Obat kepada center. Gerak timur saja dari Bagus Wahyu. Obat yang berat ujang cucuk. Penempatan telah gerak timur di sana. Ada serangan dari Juliarta. Lepas spek dari Juliarta namun berlebar. Karya Asri menambah angka melalui jalur pindah poin saudara 7-1. Konsentrasi servis Irfan Nur. Siapakah servis dari Karya Asri yang akan dituju lepaskan juga terima di periode di sana. Pakai ujang cucu atas serangan dia jelasan yang mahal Juliarta. Mungkin kacau saudara. Penempatan spek menyerang dari Juliarta mengecoh kedua penteng pertahanan yang dibangun dari Karya Asri sehingga Tempes Semangit melambat angka saudara 8-7. Ambil ancang-ancang servis lepaskan juga ada Revaldi di sana. Omar kacau tapi penempatan block win dari Ego. Lagi-lagi pula tengah-tengah melebar dari Ego sehingga Tempes Semangit melambat angka
9, 7. Masih konsentrasi servis bola dari Tempes Mangin. Lepaskan sudah. Ada nomor 25 di sana serangan yang Jepang dari Condro. Luar biasa penempatan spek dari Condro. Menghecoh benteng pertahanan dari Tempes Mangin melalui setter Ujang Jojo. Sehingga angka bertambah untuk Karya Asri. 8-9 terpaut 1 angka. Motor serangan bagus Wahyu. Umpatkan Ujang Jojo ke tim sempurna. Penempatan pelanggan tim yang di mainkan kali ini jadi tim semangat oleh lapis tangan motor serangan Ujang Jojo menggecoh para pemain dari Karya Asri. Pindah poin 10-8. Umpatkan bagus Wahyu dari belakang serangan Jojo. Luar biasa penempatan spek peluki cantik dari Bang Condro. Tidak bisa dikembalikan dengan sempurna para pemain dari tim semangat. Pindah poin saudara 9-10. Ambil ancang-ancang Karya Asri Condro pasca jual cacingkan sisa umpatkan Ujang Jojo. Selalu luar biasa berbunuh tinggal di sana dan di sincan ada sama dari belakang melalui jenian luar biasa. Namun apa yang terjadi saudara, salah satu pemain dari Karya Asri melakukan kesalahan dengan menyentuh jala menjadikan Tempe semakin melambat angka 11-9. Ambil ancang-ancang Tempe semakin over 7 Juliarta sebab jamset yang akan dituju lepaskan juga keras saudara di mana Wali Azhar saja yang dibangun dari Tempe Semangat melalui lapangan nomor berpunggung 3 yaitu saudara Zidane. Angka terbiak bertambah saudara 12-9. Masih ambil ancang-ancang Tempe Semangat melalui Juliarta. Lepaskan sudah namun kurang konsentrasi, hilang konsentrasi yang dibangun melalui servis dari Juliarta. Tidak bisa melampaui jalan menjadikan angka bertambah saudara 3 poin 10-12. Lepaskan juga Eko di sana, umpatkan pada Ujang Jojo. Tidak ada serangan gratis sempurna dari Leo Sukardi. Umpatkan Ujang Jojo Pui perempatan pelakui kombinasi serangan dari Tempe Semangat antara pemain serangan Ujang Jojo dengan nomor punggung 4 Zimal menggecoh para pemain dari Karya Asri. Angka bertambah saudara 13-10. Lepaskan juga namun lagi kesan servis yang dibangun dari Tempe Semangat dan balap lanjut pembatas hari ini melalui lapisan tangan saudara Zibal. Pindah poin 11-13. Ambil angka cap Leo Sukardi lepaskan juga cap Sukardi sana terima lagi belum empat kali saya terangkat asal cap ganti musa cara ada pelawatan para pemain dari Tempe Semangat ganti musa pula dari Libido empat kali saya terbaku suayu Irvanur ambil pas back pun kita jam saudara sehingga Karya Asri pada angka 12-13. Masih servis dari Karya Asri melalui lapisan tangan Leo Sukardi. Ambil ancam-ancam Leo, lepas kejelasan tugas di sana, kompeten pada Ujang Jojo, jepret, keras, serangan dari Edo Tijan, mengenai jenjemari kedua benteng pertahanan yang dibangun dari Karya Asri, sehingga Tempe semakin menambah angka melalui jalur pindah poin saudara, 14-12. Ambil ancang-ancang servis dari Tempe Semangat sebagai servis yang akan dituju, lepas kedua dari Edo, kompeten pada Bagus Wahyu, Evadi dari depan di Aljar dan punya berapa angka untuk Karya Asri 13-14 dan out 1 angka saudara pada set yang kedua. Aldi Azhar ambil angka terlepaskan juga sudah terima di Bino umpatkan pada Ujang Jojo. Ada serangan pertama pekatnya luar biasa melapakan luar biasa dari Bino Rafi. Ada serangan dari Condro pressing sempurna hari ini bantuan pelapatan luar biasa dari Bino Tempe Semangat terima Rafi umpatkan set Pakus Wahyu Bino masuk dari dan punya menyebabkan kedudukan 14-0 untuk Karya Asri. Servis masih dari Karya Asri 23. Ambil ancang-ancang Rivaldi Azhar. Siapakah siapa akan dituju lepaskan sudah terima junior tak ada serangan yang diresatkan kali ini luar biasa melukin tajam penempatan cepat dari Edo tidak bisa dibendung salah satu pemain dari Karya Asri yaitu motor serangan Bagus Wahyu tentunya Tempe Semangat melambat angka saudara pindah poin 15-14 lepaskan juga Indonesia empat kendaraan setelah Bagus Wahyu ada serangan dari tukang luar biasa dan etek keras kali ini yang dibangun dari Karya Asri melalui lapisan tangan Rivaldi Azhar jatuh pada bidang yang kosong. Angka bertambah saudara pindah poin 15-0 nomor punggung 1 ambil ancang-ancang Irvanur lepaskan juga terima di Bino umpatkan Ujang Jojo di sana penempatan Bapin luar biasa terus penempatan seperti dari Irwan tidak bisa dibendung pada pemain dari Karya Asri tentunya angka bertambah saudara pindah poin 16-15 ambil ancang-ancang saudara siapa yang dituju lepaskan juga ada Rio Sukarti di sana serangan dari Devaji tembus saudara penempatan serangan 3 meter back attack dari Rivaldi Azhar menembus benteng pertahanan dari Tempe Semangat
nomor 24 yaitu saudara Zina. Indah poin 16 sama. Konsentrasi servis terpasanglah. Motor sangat bagus Wahyu di sana. Gerak tempo masih ada pelamatan dari Eko. Ada bantuan penyelamatan saja dari sudut Eko. Namun melebar. Sehingga angka bertambah saudara. Indah poin untuk tempo semangat 17-16. Motor serangan Ujang Jojo lepaskan sudah. Empatkan pada bagus Wahyu di sana saudara Eko. Luar biasa saudara, Jojo dari karya asli merebus kedua benteng pertahanan dari tempe semangat sehingga karya asli menyamakan kedudukan saudara. Bintang poin 17 sama. Ambil ancang-ancang Jojo. Siapa yang akan ditutup lepaskan sudah. Empatkan pada Ujang Jojo dari luar biasa ada pemata dari Jojo. Empatkan bagus Wahyu serangan dari Repati. Namun kali kedua benteng tangguh. Kolaborasi dari tempe semangat melalui Juniarta dengan nomor 24 Simal tidak bisa ditembus melalui serangan dari Rivaldi Azhar. Pindah poin 18-17. Lepaskan juga Juniarta di sana. Johnson Crusher Juniarta terbang dengan cukup batas. Menjadikan karya asli menyamakan kedudukan 18 sama. Servis dari karya asli melalui Wicker saudara Eko. Lepaskan juga dari Eko di sana. Terima Juniarta open gasnya terlalu jauh. Masuk dia. Nomor 23 tempe semangat serangan melalui lebatan saudara Zidan melukis kacang saudara tempe semangat menambah angka pindah poin 19-18. Ambil ancang-ancang Zidan lepaskan cuan 5 Al-Ghazar serangan dari tengah luar biasa tembus dari Leo Sukardi menembus dua benteng pertahanan yang dibangun dari tempe semangat nomor punggung 8 Irwan dengan nomor punggung 5 yaitu saudara Edo pindah poin 19 semangat. Ambil ancang Leo, lepas sudah dari Leo terima di 24 yang setelah ada sangat luar biasa keras dari Edo. Namun benteng tangguh yang dibangun dari karya asli tidak bisa ditembus. Menjadikan karya asli Mangun Rejo berapa angka 20-19. Konsentrasi servis pasti dari Leo Sukardi. Jangan sekeras Leo, ada Juniarta membuat kesehatan Wimpa melukis tajam penempatan Wim bola dari nomor punggung 8 melalui lebihan tangan Irwan tidak bisa dikembalikan pada pemain dari karya asli sehingga angka bertambah saudara pindah poin 20 sama. Lepaskan sudah saudara di sana ada Al-Ghazar terima di Bino membuat kesehatan ganti pusat penempatan belakang itu sempurna tidak bisa dikembalikan nomor punggung 5 dari karya asli pada serangan yang bagus Wahyu angka bertambah saudara untuk tempe semangat 21-20. Ambil angkatan lepaskan sudah keras servis yang dilesatkan dari nomor punggung 3 Zidan namun melebar tentunya angka bertambah kali ini karya asli menyamakan kedudukan pindah poin 21 sama. Al-Ghazar pasang cuan dimari Bino kepada saya terganti pusat cat sempurna pelamatan dari Bino Rafi pempatan bagus Wahyu atas Jojo penempatan serangan dari Jojo lagi jatuh pada bilang yang kosong karya asli berapa angka 22-21 terpaut satu angka saudara pada set yang kedua lepaskan dari Al-Ghazar di sana namun kesalahan servis yang dilakukan melalui lebaran tangan Al-Ghazar melebar sehingga tempe semakin menyamakan kedudukan 22 sama. Ambil ancang-ancang saudara lepaskan sudah di sana ada condro apakah satu pipa ada penampakan bola kreatifus saja penampakan dari tempe semakin melalui lebaran tangan motor sangat ujang Jojo terlalu keras sehingga bola tangan melebar saudara angka bertambah pindah poin 23-22 lepas sudah Irpando di sana operkan kepada center dan Jojo Juniarta luar biasa Juniarta menyamakan kedudukan untuk tempe semangat pindah poin 23 sama konsentrasi servis dari tempe semangat ambil ancang-ancang siapa yang akan dituju lepaskan sudah surat terima di Blue Rapi operkan center bagus Wahyu sekarang dari Jojo mungkin ancang saudara penempatan spek kelas dari Jojo menebak angka untuk karya asli Mangun Rejo 24-23 satu angka karya asli mengakhiri pada set yang kedua apakah pada set yang kedua dari tempe semangat melalui serangan nomor punggung 4 Zimawan menyamakan kedudukan pindah poin 24 sama dan terjadi lanjut pada set yang kedua motor sangat lepas kedua ucap judul di sana ompaknya set terbagus Wahyu Wipo ada pamatan luar biasa kreatif tipu saja ada bagus Wahyu serangan kreatif tipu dari Leo Sukardi melalui 3-7-8 tetap pasang penyukur dari Leo Sukardi menambah angka untuk karya asli pindah poin 25-24
ambil ancang-ancang condro lepaskan sudah telah diserah. Empat yang belah ujang cocok serangan luar biasa. Penempatan spek dari belakang nomor 27 melalui Juniarta. Berbus benteng pertahanan dari Galia Asri sehingga tempe semangat menyamakan kedudukan saudara 25 sama. Juniarta lepaskan sudah ada Aldi Asri diserah. Empat kasih tempat Puspa Ayu berarti posisi sempurna. Penempatan cari libido ada bantuan pelapatan dari Ejo. Empat yang belah saya terbatu Puspa Ayu serangan dari Aldi. Biasa terus dari Aldi. Kamu terbuat perfect aku dari tempe semangit tidak bisa ditembus. Bagaikan angka pertama untuk tempe semangit 26-25. Hampir kacau-kacau jelata lepaskan juga tiba Aldi Azhar kompeten pada Bagus Payu serangan dari Aldi. Flashing saja masuk enam bagian sudah. Dengan skor 27-25. Skor sebentar.